Halo halo guys, kita jumpa lagi dimanapun anda berada. Salam sejahtera, salam lehoy. Oke guys, kali ini Mimin mau sampaikan beberapa pertanyaan pada Teh Meli dan Reza. Halo Teh Meli, Mimin mau bertanya nih, apakah Reza saat rekaman lagu Beban Cinta itu tidak memakai pemandu atau vokal direktor ya, atau semacam vokal guide gitu? Gimana Teh Meli? Maaf bila suara Mimin agak unik begitu. Iya benar, pas rekaman kan kamu, aku waktu Reza rekaman nggak pakai vokal director. Hebat. Cuman aku, cuman saya aja yang jagain karena dia bisa nyanyi gitu, maksudnya dia nggak terlalu harus digimana-gimanain dan saya juga nggak mau dia jadi siapa-siapa. Hebat Reza. Saya mau Reza nih kedepannya juga menjadi Reza betul. Benar-benar Reza punya identitas sendiri, punya punya ciri khas sendiri. Betul, setuju Mimin. Dan itu mungkin gak bisa langsung keluar karena aku pun dapat hooknya nyanyi itu baru di album kontrak kedua, album pertama belum gitu. Terus apa lagi ya? Mantap. Oke Teh, saya mau tanya lagi. Iya, ini Mimin mau bertanya Teh, sabar tuh Teh. Apakah Reza itu kedepannya nanti akan meneruskan jenis musik slow rock ya Teh, atau bisa merambah ke jalur yang lain, misalkan ke pop atau ke jazz atau ke dangdut atau ke musik yang lainnya ya pokoknya. Gimana Teh tanggapannya? Karena warna vokalnya dari Reza ini kan ngerok ya Teh. Okay. Jadi gimana tanggapannya? Reza akan meneruskan genre musik slow rock. Kalau dari suaranya kan dia jelas slow rock ya. Nah untuk zaman sekarang gak usah mikirin genre, jadi semua slow rock, mau pop, mau dangdut, mau apa, itu kalau orang suka ya suka. Kita pokoknya yang penting berkarya. Berkarya. Gak usah mikir kiri kanan gitu, gak usah berkarya. Gue dangdut, gue pop, gue slow rock, apa. Toh sekarang juga sudah terlihat di semua stasiun TV bagaimana mereka membaur semua jenis musik dalam satu panggung gitu. Jadi Reza juga demikian, nantinya kalau misalnya diajak di acara jazz ya harus bisa dengan keresaannya. Kalau misalnya diajak dangdut juga harus bisa dengan keresaannya gitu, kayak gitu. Asoy dangdut Teh, ya betul setuju. Oke Teh, Mimin mau bertanya kepada Reza, mungkin Teh Meli juga bisa memberi tanggapan. Apakah saat rekaman itu Reza ada kejadian yang unik atau kejadian atau momen-momen yang lucu begitu? Karena Reza ini kan baru pertama kali rekaman di studio profesional lucu, ya Teh. Gimana tanggapannya Reza? Oke. Mungkin lebih ke nervous aja gitu, takut salah gitu. Nah jadi ceritanya gini guys. Iya wajar. Dia ini baru pertama kali masuk ke studio rekaman tuh waktu nyanyi lagu ini, waktu rekaman lagu ini. Jadi kan di studio tuh ada ruangan take vokal, ada ruangan operator ya. Terus dia nunggu duduk. Iya. Terus aku bilang oke Res ya siap ya, yuk. Tapi dia duduk. Yuk duduk aja. Ayo duduk. Jadi rupanya dia pikir sama kalau dia nyanyi di bengkel gitu, duduk. Iya. Jadi nggak berdiri. Yeah. Si Reza Teh. Aku bilang, masuk, ayo berdiri ke situ ke dalam. Iya. Katanya. Pokoknya dia dia nggak paham kalau rekaman itu bisa perkata, bisa perbait. Perbagian gitu ya Teh ya. Abis selesai juga. Oh udah ya, gak mudeng kayaknya dia sampai pulang juga gak mudeng. Sekarang udah mudeng. Udah ngerti. Lucu Teh. Udah gak ngerti sekarang. Itu lucu banget sih kejadian itu. Iya betul lucu sekali ya, maklum Teh. Karena Reza kan baru pertama proses rekaman di studio profesional ya Teh ya. Jadi ya maklum lah jadi grogi atau jadi gak tahu tata caranya begitu ya kan, karena gak ada vokal direktornya, gak ada vokal guide-nya ya, jadi ya maklum lah ya. Tapi semua it's okay lah ya, pokoknya Reza the best ya, pokoknya the best lah. Yang terpenting di lagu perdana ini Reza sudah menunjukkan kemampuannya yang sangat luar biasa sekali, dan itu tanggapan dan respon dari lagu ini dari masyarakat maupun dari para penggemarnya, dari penggemarnya itu sangat antusias sekali dan sangat bagus sekali guys ya. Dan alhamdulillah lah ya, kita doakan semoga saja kedepannya karir dari Reza ini semakin bagus dan semakin cemerlang begitu ya guys ya. Oke sampai di sini dulu video dari Mimin. Salam lehoy.